القديم في القلوب الذي تعلم. في هذا الكتاب ونفعنا الله به من علوم امين امين الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفح> Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad balaghuna. Wa qad lan teman-teman wus -teman kumeko ing kita. Opo annabna sirina? Opo annabna sirina? Setuhune Ibnu Sirin rohimahu <tuh> muko muko melasi ing ibnu sirin coba Allahu Allah iku istara iku istara tuku sapa ibnu sirin iku istara tuku sapa ibnu sirin eh uh, saking lengo z jadi zaituun uh, dari zaituun midut peras jadi minyak u khababan ing bimalin kasirin eh uh, pira wadah kasir rotan kang akeh bimalin kelawan duit kasirin kang akeh wa wajadha mongko nemu sapa ibunusirin wi wahid ing dalam salah satu eh minha sangkeng khababan wadah mangkai nemu fakrotan ing tikus eh kleru ya eh dalam salah satu minha sangking duh nizet ya jadi beli minyak yang diwadai minyaknya itu minyak Z. E, kemudian ada apa namanya batang tikus salah satu itu. Wawagi ceritane cerita apa ngati-ngati ngati-ngati sampai mangan wi kelebon barang haram wajada fiha min fi minha fa'ratan intikus maitatan kang mati wa sobbaha moko sok dibuang semua ngono karepe padahal umpama diambil tikuse saja dan sebagian dari e, minyak yang kanan kirinya itu sudah cukup ngono karepe yang lain masih suci, tapi dibuang semua. Wasobahamu kong ngesok, sobaibu nusirin ing, zed, kulah hiyos kabene zed, wakolang dikos, sobaibu nusirin, akhawu wadi ing sun, akhawu wadi ing sun antakuna ing, yen ta ono opo tikus iku katmatat teman-teman wis mati sapa fa'rah fil mi'sarati fil mi'sarati ing alat pres alat sing meres zaid wi Wacaran lumakulan mili. Wacaran mili alai ing atas smiya minyak. Kuluhe yes kabehane zet. Ya nah, ya. Jadi eh, saking ngatingatine tunggale wong nyang warung. Iya, <tuh> Jo. Di warung itu ada orang yang Jualan didih, misalnya jualan jualan didih, ya goreng, misalnya kita itu kan makan tahu, makan tempe, halal kan tahu tempe, makan ayam, halal kan daging, halal. Tapi kan siapa tahu minyak yang baru dibikin goreng didih mau Terus singgih goreng tahu, siapa tahu wajan sing baru dibuat goreng didih mau singgih goreng tahu dan lain sebagainya kan, maka sebaiknya didoi itu namanya wirai. Uh, uh, Wa kanalan ono soko Sufyanus Sauri Syekh Sufyan Sauri rahimahullah Iku ila lam yajid Ketalane ora nemu Iku ila lam yajid ketalane ora nemu sopo Sufyan al halala ing halal asofia kang murni kang bersih betul betul halal Ya'kuru mongkot mangan sopo sofian aromala ing pasir wayam kusuran meneng sopo sofian alaihi ing atas romal al ayama ing dalam beberapa hari warojajan Bali Syekh Ibril Mubarak uh, Syekh Ibril Mubarak eh uh, Minwar Marwa Min Marwa saking tanah Marwa Kyurosan ana ing daerah Kyurosan Bali ila syamaring negara Syria eh uh, fi kolamen ing dalem pena pulpen fi kolamen ing dalem pena utawa pulpen istaroh kang nyilih sapa ibul barok ing kolam wa lali sapa ibul lali ayarut tahu ing yen tombaleaken Sobat Ibu Mubarok yang kolam ala Sohibing atau saya pemilih kolam. Ibu Mubarok kui nalik konyang kurosan, minjem kolam, minjem polpen temennya. Ketika Syekh mubarak kundur kesam, lupa mengembalikan kolam itu pada pemiliknya kebawalah itu namanya kolam. Ada eh ya akhirnya apa? Kembali, kembali ke korosan hanya karena ingin mengembalikan sing dipinjem mangel, sing lupa belum dibalik, dibalekno. Hati-hati ini, karena itu misalnya hati-hati ini. Jadi wajah sembrono terhadap hak milik orang lain. Karena apa yang ada? Bali, waroja alan kundur, sopa Ibrahim bin Adham, Ibrahim bin Adham, rahimahullah. Minal kudsi sanging tanah kudsi, e, ilal basroti maring basroh. Al-Qudsi yang Yerusalem, Pasrokin yang Irak, firot di tamrotin yang dalam balai sakotot kang jatuh opo tamrotin, fitamarin ing dalam kurma istarohu kang tuku, sopo Ibrahim ing tamar. Halal wazini yang dalam naliko nimbang, Wakafalan lali sapa Ibrahim an raddiha saking bali akan tamrah kina idin indam ay kane wazni nimbang pun wa kana sopo ana sapa ati saking ati-atine nggih yo sampe kelebon barang syubhat wa sopo lan ana sapa dununi syekh dunun al kangpong kang kongso mesir rahimahullah Iku mahbusan di penjara. Iku mahbusan di penjara. Fahamalat mongkong gowo. Gowo. Ilaihi dunun. Sopo imro'atun watun solihatun kang solihah. Gowo panganan to aman ing panganan halalan kang halal. Min samani husliha sangking uh, regani nenune imro'ah ongkosi nenun mengkali lagi halal lo tukoknya panganan di gowo yang penjara ul, di aturnya Syekh Dunnun warut bahumu kembali akan Soborun nun Dunnun ing to'am wakalang dika sapa gunun jaani wis teko ing ingsun jaani teko ala topki zalimin jaani teko apa ta ing ingsun ala topki zalimin ing ngateh lengsere raja kang Golim. ya eh sakjane panganan kuwi saka wadon sing salihah ah, yang pasti halal tapi sing mlebone kuwi lho sing marakne nyang ngene sehdunun itu adalah sipir sipir itu penjaga penjara itu yang menurut Syekh Duno itu orang zalim, dia enggak mau. Ala top ki ini ning selain serip bongkang dolim, zalim. Yakni ngersakake sapa dunun di atas kelawan top ki zalim ngersakake ia sesujani ing tangane sipir, sipir penjaga penjara. Wakanat lan ono sapa imroah Wakanat ono sapa imroah iku arsalahatu mire sapa imroah ing lahu krana arae dunun arae diingatase tangane sujan sujani sipir penjaga gara-gara di bawah penjara, uh, sipir penjara itu, Syekh Dunun enggak mau. Jawan bijen ya orang mau ngalim, orang cocok pendapatnya karo penguasa, cekel-cekel dari penjara. Orang wali gede, banyak yang tangkep itu di penjara, saking dolimi penguasa-penguasa pada waktu itu. wa kanuran ana sebab baju ulama salaf eh ana iku wa inda insane ana sandinge menungso muhtador kang sekarat pati bila li ing dalem wengi wala mata mong mati sopal al wong kang sekarat Pala mama mau kuali kane mati so pala muhtadir kang sekarat. Ola mong kong ndi ko so ba aduhum ba aduhum. Lahu marek ahli ne insan keluargane, wong sing sekarat mau atfi usiroj. Atfi umate nono, itfi umate nono Asiroja ing gamar waina krono stune sirot sekarang ya toh iki wis mati nalika sekarat mau jek lampune urip ketika sudah mati ya toh uh, dipateni lampune ya Kenapa ini Karena sejak dia mati itu maka lampu itu miliknya ahli waris. Wa inna omong minal an sejak hari ini ketika sudah meninggal iku soro dadi opo sirot iku fimil kil warosati indal mili e ahli waris Ati ati nih kayak ngono kuwi biyen iki nggih wah saiki wis ora mlaku rebutan orang mesak nih sing mati ya anaknya eh rebutan tinggalan orang tuh walas belas al bapak wakolang dikosobo kosobo setengah porong ulama salaf kuntu ono ingsun ikumusa filon wong kang lungo Watahatu Mengko bingung sapa ingsun. Wata hatu mengko bingung ingsun fitarik ini dalam jalan. Washtadalan banget, banget ingata si ing ingatas ingsun opal atas sungela. Pas takbala ini mengko mapak ini ing-ingsun sopo cundi bolo ingsun. wa sakon nginumi sapa jundi ing ing surpatan ing sainuman minmaen saking air wa adat mongko bali apa kasawatuh atose surbah wa adat mongko bali apa surbah ala kolbi ingatasi ati ingsun salah sina in 30, tiga puluh apane sanatan taune wahi kaya tuh mutai cerita ceritane porong ulama salaf, fidali kain dalam mengkono wirai wirai itu menjaga diri dari haram sampai perut itu kelebon barang haram minimal subhat. Wahikaya tuh mutai ceritane ulama salaf dalik endal mengkorom wirai iko aksaru luweh akeh min antukso ini bang dihitung. Oh, ya kosot na nejo sobo ingsun, kosot nana nejo ingsun, ingsun ini mu'alif, biadal yasiri kelawan dikilah cerita kang site. minha seng hikayah nejo atau baru kain barokah barokah poro ulama salaf yang hati-hati betul itu loh atau baru kain barokah bidik him kelawan Nyebutakan ing salaf di anna rahmata akronose rohmat allah ikut tanazzala temurun opo rohmat inda di sholihin sol inda di keli eng dalam naliko nuturakan wong soleh soleh kabeh. inda di keli sol yahin ketika orang-orang soleh disebut, dikholi, diselamati, ditahlili, ya. Tatana zalu rohmah, rohmai Allah turun. Wijeni ini li anar rohmata tangzilu indadi dikris so lihin wal yaklam. Lan becik warwa sopal akilu wong kang pinter, al basyru kang waspada kafawutama ing beda-bedane barang beda-bedane kelakuan karepe salafiin an dalam antaraning ulama kuno bainas salafiin dalam antaraning ulama biyen wal khilaf lan kang gawe-gawe wa <tuh> ta'at uh, wa yu wa yu akil lan nangen nangen soko akil wa ya'rifu lan ngakil wa ayi iku endam di zaman wa utawi akil wa ayu utawi endine manungsa allabi na rupane wa ke wa utawi akil iku min hukum saking nas wabain ben ing dalem ngarepe nas wa ben ing dalem ngarepe nas wallahu a'lam bis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 阿尔法，德好。